keluarga di rawat dulu dengan kasihan sama tapi kita terus. يا أيها الناس اتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات ربنا يا الله apa yang telah kita lalui dalam lebaran yang sulit ini hilal tidak seorang pun melihat di bumi Indonesia pada hari ini berbeda dengan COVID kalau kita tidak terlihat maka berarti lebaran belum ada tapi kalau COVID tidak terlihat dia itu ada itu bahayanya perbedaannya dengan apa yang terlihat karena COVID ini termasuk makhluk Allah yang cukup aneh. Dia ada, dia tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dia hanya akan terlihat dengan kacamata mikroskop. Dengan alat tertentu. Ya. Kalau kita mencoba membagi periode-periode dalam kehidupan kita ini, apa yang kita alami hari ini, coba membuat itu sebagai ada misal new normal masa lewat yang kita lalui disebut dengan old normal. Masa yang akan datang kita akan sebut itu adalah new normal. Sekarang pertanyaannya apa itu old normal, new normal, dan segala macam. Beberapa hari yang lalu, tanggal 8 Mei, kita telah baca di Koran Kompas. Jadi Fitri Sari mencoba membahas ini, bahwa yang membedakan masa itu adalah datangnya makhluk Allah yang bernama yang merupakan momen historis dalam persejarahan umat manusia dan dia akan merubah perilaku manusia selanjutnya dalam kehidupannya. Dia berada dalam satu kurungan di kira-kira inti yang sampai dengan dia Fitri Sari, walaupun yang dibahas dalam tulisannya tanggal 4 Mei itu lebih cenderung pada ekonomi berkurung, tapi menurut hemat Khatib yang kita alami hari ini bukan ekonomi berkurung, tapi normal berkurung, normal yang harus dipahami dengan dimensi satu semacam kitab suci yang baru dalam tanda kutip kitab sucinya yaitu adalah keputusan protokol kesehatan seolah-olah merupakan perintah baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau kita renungkan apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya lebih cenderung kepada kembali kepada fitrah agama yang diinginkan. Contoh dahulu kalau kita meminta boleh naik sepeda motor
boncengan dengan alasan Gojek. Ya. Setelah COVID-19 datang, manusia dilarang berboncengan. Manusia dilarang naik Gojek. Ini seolah-olah membalikkan kepada kitanya bahwa laki-laki dan perempuan yang dibiarkan naik dalam satu kendaraan berdua. Hal-hal lain yang kalau kita lihat, kalau kita renungkan, coba dengan pemakaian masker diwajibkan di dalam alam now sekarang ini, apakah itu tidak kecenderungan kita untuk membenarkan pemakaian burka? Burka itu adalah, coba kita bayangkan, seorang perempuan yang pakai jilbab, kemudian dia pakai masker. Dia tidak ada bedanya dengan memakai burka. Artinya yang kelihatan hanya matanya saja. Senyumnya tidak boleh kelihatan di depan orang banyak. Ya. Meludah dibatasi, kurangi dengan adanya masker, dan segala macam. Ini cenderung kita kembali pada satu hal yang menguatkan kembalinya norma-norma agama dan religi dalam kehidupan kita, diperkuat oleh kedatangan COVID-19 ini. Masyaallah muslimin dan muslimat yang dalam keadaan biasa yang kita sebut tadi old normal, now normal, dan new normal, pertanyaan yang akan sudah dijawab adalah bagaimana new normal itu di masa akan datang. Kalau now normal sudah kita baca dalam tulisan Bu Dewi Fitri Sari, itu adalah normal, yaitu dalam manusia dalam kurung. Jadi no itu kependekan dari bahasa Jawa nang omah wae. Nang omah wae. Nang omah wae itu dikurung oleh satu hal, keputusan protokol kesehatan. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu pembahasannya juga terbatas, yang dibahas bahwa kita pendidikan dan ekonomi. Ekonomi berkurung, ini adalah keberanian daripada Rizky Fitri Sari menggunakan istilah berkurung. Saya harus coba mencari-cari dalam kamusnya Mbah Google bahwa menggunakan istilah berkurung ini jarang sekali kalau di Indonesia. Berkurung yang ada, yang rajin dipakai itu adalah berkurung bahasa Minang, bakurung, artinya di penjara, baju kurung, ekonomi berkurung, orang belum pernah dengar. Dan setelah saya pelajari, saya ketemu tanggal 9 Mei ada seorang penulis menyinggung ekonomi berkurung itu dalam tulisannya Koran Republika tanggal 9 Mei. Jadi ini satu keberanian seorang profesor menggunakan istilah baru, walaupun mungkin istilah bahasa Inggrisnya sudah rajin keluar, yaitu shut in. Masyarakat muslimin dan muslimat, kecenderungan kita kembali kepada fitrahnya, kedua kita kembali kepada latar belakang agama yang religius. Itu juga disinggung oleh seorang penulis dalam WhatsApp yang mencoba meneliti COVID ini dari 30 poin. Dari 30 poin ke 30-nya, poin akhirnya, dia menyebut mau tidak mau kita harus kembali kepada agama dan religi. Karena manusia tidak bisa menjawab pertanyaan apa COVID dikirim oleh Allah.
mengapa COVID ini datang, apakah dia sebagai tanda-tanda kiamat bakal datang. So, karena dalam satu penelitian menyebutkan, andai kata manusia 10 kali cuci tangan sehari saja, itu dalam waktu pendek, manusia ini akan tinggal separuh. Apalagi kalau di Inggris ada hasil penelitian menyebutkan dari 1.800 responden, 25% dari dia itu cuma yang mengakui bahwa virus ini memang berbahaya. Oleh karena itu di negara-negara barat ada banyak korban virus ini. Kita pelajarilah dari hal-hal itu dan kita serahkanlah pada ahlinya untuk mencari bentuk-bentuk new normal seperti apa yang kita ikuti masa depan. Tapi yang jelas menurut new normal ini tidak akan pernah sama dengan old normal. Tidak akan pernah, mungkin tidak akan pernah kembali. Ini ditekankan sekarang oleh WHO bahwa virus coronavirus may never go out dari bumi ini. Ini baru sekarang keluar pernyataannya. Jadi yang harus kita alami, yang harus kita temukan adalah bahwa hidup kita tidak akan bisa terpisahkan dengan COVID-19. Generasi 45 ke atas seolah-olah dibatasi oleh fakta dan dia rentan terhadap COVID-19 dan lebih rentan balita sekitar 4% yang terancam yang meninggal karena virus. Tapi yang 45 ke atas oleh karena itu dunia masa depan adalah miliknya kaum milenial. Kami hari ini hadir di rumah ini sebagai anak-anak dari keluarga. Dialah yang akan merenungkan apa yang terjadi hari ini. Dialah yang akan mencoba mencari way out apa yang akan. Andai kata sekolah tidak bisa lagi Gojek, bagaimana bentuk motor masa depan? Coba lagi yang bergambar seperti apa dia kirimkan kepada pemerintah atau kepada pabrikan, itu merupakan suatu karya yang bermutu dan berharga bagi masyarakat. Bayangan seperti itu adalah mungkin masa depan itu motor itu jadi pakai sandaran yang besar, yang cukup besar, tempat berpegang daripada di belakang, dan dia tidak akan terkena oleh hembusan angin dari si pengendara motor. Itulah kira-kira jilbab di masa depan mungkin sudah menyatu dengan masker. Profesor, dokter meneruskan bagaimana mengubah Zoom menjadi aman. Nah, untuk ini menurut penelitian Departemen Kankan ini kurang bagus, mungkin gampang diterobos oleh orang yang tidak senang. Masyarakat muslimin dan muslimat,